Tahu siak, siak, siak. Hai, apa kabar? Let's go get the code. Pengurus videonya. Let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Syabil Club Bisa. Mantap Club Boss. So hari ni kita nak buat, hari ni kita nak membuat salah satu benda yang baru dekat dalam channel Syabil Club, iaitu unboxing. Ha. Ada barang. Tapi sebenarnya aku dah terbuka ni. Sebab nak tengoklah ada benda tu betul ke tidak ke, kan? And yeah, sebelum itu guys, make sure korang boleh tekan butang like, sekarang betul subscribe, klik notification bell, seberapa video-video terbaru daripada aku setiap hari. So tak berapa lama lagi, let's go, kita akan pergi ke sini kot, ke ini, ke barangnya. Kita dah tengok lah apa yang aku order, kan. Let's go. Okay gang, so kita sambung balik. Okay, dekat depan ni ada aku punya barang yang aku baru sampai tadi. Okay, dari GNT, okay. Tapi aku ni kenapa aku blur, sebab alamat aku gang, so aku terpaksa blur lah. Okay, saya dekat sini, macam-macam lagi lah. So sebenarnya aku dah terbuka, so kita buka je lah. Sorry yang ini first time. Okay, ni kita tolak tepi dulu, kita buang je lah. Okay, ini dia. So kita, mana gunting aku lah. Oh, ada. Aku dah simpan gunting eh. Sorry. Ter apa pula. So ni ada dah gunting, so kita nak buka dia. Tumpul dulu gunting aku ni. Allah. Terguris ke? Oh, terguris lah geng. Tak apalah. Okay, so kita buka je. Ini adalah sound card V8 tu geng. Sabar eh. Oh, dia buka cara lelaki lah. Bak kata Nis kan. Buka cara lelaki. Ini dia geng. Ni singing live sound card V8. Macam betul lah. Ni apply to singing, shooting, live. Dah ini korang boleh baca lah sendiri. Okay, ni dari tepi. Korang nampak ke tak? Dari belakang, dari tepi, dari atas, dan dari bawah. Okay, so marilah kita mencari sumber eh. Dekat mana nak buka ni? Mana nak buka ni? Oh, dari sini ke? Nah, unboxing pun sebab aku dah biasa. Ah, kat sini terbiasa dengan game. So kita tengok dalam dia ada apa. Okay, ni aku order sound card sahaja. Okay, sound card sahaja. Okay, ni dia punya sound card. Tetap tepi look. Okay, ni dia ada dia punya manual book. So dia adalah announcement dia. Ini penting ya guys untuk aku. So tak apa, kita simpan dulu. Okay, ni guys ada wayar-wayar dia ni. Okay, untuk wayar-wayar ni, ini untuk charging dia. Okay, USB A to USB micro USB. Okay, satu. Okay, yang ini. Okay, ni micro SD dengan ni untuk phone korang. Dan juga ini pun sama juga. Sama je. Okay, so aku rasa kotak ni kita boleh singkirkan dulu kot. Top bawah eh. Okay, ni kita tak tepi. Okay, ni kan. Ini kita. Ni apa unboxing pisau pula ni. Sorry. Okay, ni kita nak cari tengok dulu lah. So let's go, kita buka dalam dia macam mana. Apa bentuk dia kan, sound card ni. Okay, ni guys, sound card dia. Sound card dia ni ni bubble lah. Bubble geng, bubble. Okay, ini adalah sound card dia. Ni live sound card V8. Ada power bit. Okay, dekat atas ni lah. Kita akan apa, tengok kat atas dulu. Boleh fokus tak? Okay, kat sini ada live 1 and dynamic condenser. Sebab aku pun pakai condenser. So ya, ni ada macam-macam button. Okay, macam-macam button. Ada volume up, volume down. Untuk mic, ini untuk echo. Macam-macam lah kita boleh apakan. So kita nak cari tahu dengan sound card ni macam mana. Tak silap aku dia boleh buka kot. Tapi dia kena charging dululah, tak silap aku. Kan, kita nak kena charging dululah guys. Sebentar ya, kita cucuk charging dulu kot. Aku rasa ni charging dia. Ni charging. Okay, kita charging dulu. Okay, sekejap kita skip untuk dia charge. Okay, let's go.
Okay gang, so kembali lagi kita. Okay, tadi kenapa aku cut? Sebab aku nak setting-setting benda ni tau. Setting-setting benda ni lah. Okay, dekat sini aku akan tunjuk eh. Dekat sini adalah mic condenser aku. Yang ni sekejap eh. Okay, ini adalah mic condenser aku. Yang ini adalah headphone aku. Untuk aku nak monitoring aku punya suara macam mana, bagus atau tak. Macam tu lah, okay. Dan ini adalah untuk charge sound card ini. So nampak aku belum lampu tu kan. Nah, ini aku charge melalui dekat laptop saja, okey, sebab dekat kan dekat atas meja. Okey, ini adalah untuk hubungkan ke phone aku. Ni nampak ni. Dia dah terhubung dah guys. Hello. Test. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, dekat sini guys. Ini adalah setting dia ni. Aku akan memperjelaskanlah sedikit demi sedikit saja, okey. Okey, let's go. Okay, korang boleh nampak kan dekat treble ni. Treble ni adalah... Hello. Okay, korang boleh nilai sendiri lah, okay. Untuk treble ni macam mana kebagusan dia. Hello. Testing. 1, 2, 3. Testing. 1, 2, 3. Hello. Testing. So, aku rasa macam tak ada beza kan. Hello. Testing. 1, 2, 3. Tak apa-apa. Kita akan taruh dia bahagian tengah saja. Okay, untuk bass ni kalau macam korang kosongkan, dia jadi macam biasa je tau. Macam santai, macam tak ada apa-apa kan. So, oh ya, yeah. Sebelum itu, dekat mic ni, kalau korang kosongkan, so bila korang fullkan, suara korang barulah terdengar. Macam tu lah. Untuk echo sendiri, dia macam berdengung tau. Sekejap ya, aku tak boleh dengar tu. Okay, so aku akan naikkan satu persatu. Hello. Testing 1 2 3. Hello. Aku kan naikkan sikit sajalah supaya ada dengar bunyi echo tu macam mana. Okay, so dekat sini bass ni adalah untuk macam meningkatkan bass kita, macam suara kita lebih garau macam tu lah. Okay, untuk record sendiri kita aku biasa fullkan supaya dekat aku punya phone ni terrecord. Kalau macam aku kosongkan record ni dekat phone aku. So aku fullkan sahaja. Okay, untuk music sendiri kalau korang macam mainkan dekat soundcard ni lagu ke apa ke sambil korang nyanyi, korang boleh adjust dekat bahagian music ini. Contoh je. Okay, korang nanti cocok dekat bahagian sini. Sebab tu dia ada bagi dua wayar macam ni tau guys. Ni, wayar ni dia ada bagi dua. Sebab apa? Sebab satu untuk korang punya phone, satu lagi untuk korang punya lagu macam tu. Okay, untuk monitoring sendiri yang macam ni. Untuk monitoring sendiri adalah untuk kau dengar secara live suara kau macam mana. Suara kau okey ke ataupun macam ada noise ke macam mana kan. Kalau macam aku turunkan, naikkan sampai full. Aku rasa ekor ni aku padam sekejap. Okay, ini yang paling berguna menurut aku kah. Okay, so kita akan pergi dekat dock dulu. Hello. Okay, so kita padam. Okay, untuk shockwave. Hello. Huhui. Sama je tau. Macam eliminate. Hello. Hello. Okay, untuk electro. In nature. Okay. Hello, testing 1, 2, 3. Okay, kalau korang macam nak padam elektro ni, korang just tekan dekat MC. So, dia dah terpadam. So, kau pergi dekat MC lagi. And ini paling best, pitch bend. Kita tekan. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Ini aku tak edit. Okay, kalau macam aku matikan. Hello. Suara kau boleh bertukar jadi macam Python. Hello. So, dia ada pelbagai-bagai macam suara tau. Ada 3 atau 4 suara. Okay, boleh korang menyamai jadi perempuan tau. Sekejap ya, cuba. Hello, assalamualaikum kepada semua. Okay, so macam tu ya. Untuk lelaki. Assalamualaikum semua. Macam tu. Hello. Apa khabar? Okay. Okay. Apa khabar semua?
Hari ini saya nak buat satu pengumuman. Okay, so aku boleh ubah-ubah suara berbagai-bagai macam suara tau. Okay, and dekat sini juga kita ada sound effect. Oh ya, yeah. Terima kasih, terima kasih. Macam tu macam macam lawak tak sampai kan. Eh, kau beza kau dengan habuk tu? Tak tahu tu. Okay. Ya, apa beza kau dengan habuk tu? Tak tahu tu. Kau macam mana tu? Apa beza aku tu? Beza tak. Beza kau dengan habuk? Tak ada beza, sama je. Macam tu lah, macam tu lah, macam tu. Okay, ni untuk gun. Ah, mati kat situ. Oi, apa ni bot? I like it, I love it, I want some more. Oh, anjay. Itu macam kau ni bongol lah. Ada suara je, ada clap. Okay, okay, okay. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya, ya, ya. Santai, santai. Ada kiss. Wow. Okay, itu je lah. Okay, song 1 dan song 2 aku tak dapat nak apa, takut copyright guys. Okay, aku nak menjagakan community YouTube aku macam mana. Okay, so aku kan setting-setting dulu. Okay, aku kan standkan mic kondenser aku. Nanti barulah kita akan borak sedikit. Okay, so let's go guys. Let's go. Alright gang, so aku rasa video kita sampai sini saja. If kau suka dengan channel ini, subscribe. Tak suka jangan subscribe, tak bahasa korang. If kau suka dengan video, kau dapatkan video kali sebanyak 50 hingga 60 like. Ya, menurut aku, ya itu saja aku kita punya kita punya unboxing hari ini. So harap korang suka dengan unboxing aku hari ini. Ini adalah first time aku buat unboxing tau. So aku betul-betul macam what? Aku nak cuba untuk nak mempelajari dari segi unboxing, review-review barang ke kan. So harap korang suka dengan video kali ini. Dan kalau korang nak ada satu barang yang belum sampai lagi, so nanti kita akan review lagi lah. So thanks for watching the Sari Music Club. Okay, thanks for have a nice day. Korang suka video kali ini, so dapatkan video kali ini sebanyak 50 hingga 60 like. So, this is Voto deh. Thank you so much for watching. I'll see you in the club. Ciao dulu guys. Peace out, let's see. Bye bye. Assalamualaikum. Peace out. Hey, see you.